Welcome to my vlog. Hari ini aku lagi ada di Roseville Soho & Suites sama Mbak Medi. Ini ada guru nari Bali-nya anak-anak. Ada Arjun. Jadi di yayasan aku, di Yayasan Dunia Mega Bintang, aku tuh yang baru tuh adalah membuat satu pelatihan nari Bali. Yang pertama, ini versi aku ya, nggak tahu versi Ajun. Yang pertama, latihan nari Bali itu buat kelenturan badan mereka. Yang kedua adalah bagaimana caranya mengontrol emosi, melatih kesabaran. Yang ketiga pastinya adalah melestarikan budaya. Jadi dengan kita mengenal budaya kita sendiri, setidaknya mereka awareness atau akan kecintaan tuh semakin besar. Kalau versi lo apa, Jun? Sama sih kayak Kak Ibu kan, jadi itu kita punya banyak dampak positif ketika kita menari Bali. Karena kalau menari Bali itu bisa dibilang kayak yoga gitu gak sih, Kak? Ya. Kita konsentrasi ya, tinggi dan, gitu. Dan pakai power juga kan sebenarnya kan. Dari atas sampai bawah semuanya ya. Jun, jadi gitu. Dari kemarin ketemu Sofi, Nadia, Bella, Arjun udah berapa kali pertemuan? Dari bulan Mei kan, bulan Mei, tapi kemarin sempat kepotong PPKM, bulan, gitu. Jadi udah lumayan banget, mereka tuh semangatnya luar biasa. Dari awalnya si Sofi kan nggak luas kan, terus kemarin sebelum ujian ini udah aku lihat, wow, udah ini banget, bagus banget. Progres ya. Progres udah bagus banget, apalagi sekarang pakai kostum, kita lihat. Wow. Jadi kan kebetulan di Miss Grand International, Sofi bawa national kostumnya dari Bali, dibikin sama Inggi, ya kan? Dan kebetulan bikin introduction videonya juga ke Bali. Nanti Arjun siapin penari juga ya, jadi dia benar-benar back to kan. Sofi itu emang cinta banget sama Bali kan, karena dia tinggal di Bali gitu. Jadi kayak benar-benar balik ke Bali, suasana Bali yang klasik, yang damai, yang lebih kayak gitu. Bella juga national costume-nya juga kan Dewi Sri. Kemarin Arjun juga sempat lihat pas photoshoot kan. Iya, bantu buat gerakannya juga biar seru, Mbak. Ini Arjun ini kemarin aku ketemu dia pas saat The Next Influencer. Acaranya heboh sih, Jun, ya. Tapi cuma 4 episode ya ternyata ya, Jun. Harusnya 15 ya, Jun. Alamat deh, ya kan. Jun, jadi sekarang lagi kemarin audisi Indonesia Mencari Bakat. Iya, aku ikut Indonesia Mencari Bakat, bawa nama Bali juga. Iya. Aku juga bawa Bali dan juga ada tari nasionalnya juga. Kemarin juga ikut itu di Wonderland Indonesia. Oh, itu Arjun nari juga? Ikut juga di sana. Karena syutingnya kan di Bali kan. Jadi ikut juga nari di situ. Keren. Dan hari ini mereka bakalan ujian pakai kostum, makeupnya mereka juga makeup juga, pokoknya komplit lah. Wow. Ya. Abis ini Mbak Medi mau latihan nari Bali katanya. Oke. Okay. Ya. Gitu. Oke. Okay. Mbak Medi mau nari. Cocoknya nari apa? Bali apa? Cocoknya apa? Tapi ya aku tuh pengen banget ya. Ini nanti kalau Queen ada kesempatan lagi, aku pengen nari yang bunganya ke atas tuh. Legong yang nyarinya berempat. Yang ini bunganya ke atas. Pakai kipas. Pakai kipas. Iya. Nanti aja next abis ini kan. Iya, itu keren banget tuh pakai gitu. Kalau legong tuh nari laki perempuan sih sebenarnya? Nah, kalau legong itu dulunya zaman dulu itu narinya laki-laki. Iya. Tapi sebagai peran perempuan. Iya. Oh, kok di Bali tuh banyak ya tarian-tarian yang tarian laki-laki, tapi tarian perempuan, tapi yang dibawa yang itu laki-laki ya. Iya, benar. Karena kan mungkin zaman dulu kan orang kalau nari apalagi cewek mungkin pikirannya seperti apa gitu. Yeah. Jadinya laki-laki berperan sebagai yang bawain gitu.
Oh my god. Jadi kita hari ini penilaiannya gimana nih? Penilaiannya ya kita lihat aja bagaimana keluasannya, bagaimana gerakannya kayak gitu kan. Ya. Hmm. Oke. Okay. Udah siap? Aku cek dulu sih ya, Kak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi itu sebenarnya kalau di yayasan aku tuh yang nggak ada diada-adain guys, supaya ya mereka ada kesibukan gitu loh. Ini jadi kayak memorable aja sih gitu. Oke, okay, sekarang aku lagi nunggu Sofia, Bella, sama Nadia bakal ujian nari Bali. Ajun dulu nilai satu-satu dari Bella. Oke, okay, dari Bella kalau nilai dari 10 sampai 100, aku ngasih nilai Bella 85. Yeah. Oke, okay, sebelum komen ke yang lain, Mbak Medi, buat Bella. Coba. Aduh, aku sih suka banget liatnya. Lihat apalagi udah lama nggak tari Bali secara live gini ya. Terus tiba-tiba di depan mata ada tari Bali secara live. Pura gitu. Bagus, suka kok. Luas, keren. Ternyata pada bisa nari Bali sesuai penari Bali beneran. Kaya? Ini pakai nilai nih. Iya dong. Lagi belum mau tadi. Oke, nilai. Kalau Bella. Oh Bella, ya. Bella luas 80. Pelit banget nilainya, gila deh. 80 bagus. Iya bagus bagus. Iya. Iya maksudnya buat orang yang nggak pernah belajar tari Bali. Iya. Terus mereka bisa ngejar untuk performa untuk selama kurang lebih durasi 3 menit. Menurut aku ini keren banget. Wow. Untuk Bella aku kasih sama Mbak Ajun 85. Oke, okay. Coach Ajun. Iya. Yeah. Kalau untuk Nadia. Nadia aku kasih nilai 75. Oke, okay. Sofia. Aku Sofia 85 juga sama kayak Bella. Karena mereka berdua itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yeah. Kalau si Sophie ini kelebihannya dia ekspresinya bagus banget, yeah. Udah kayak penari Bali banget gitu, udah profesional gitu. Tapi untuk keluasan badannya masih dipegang sama Bella. Meskipun Bella kadang emosi narinya, kadang kayak terlalu cepat, terlalu gini, ada yang lupa,
dan Bella gitu. Jadi mereka nanti sama. Oke, okay. Aku di antaranya Nadia sama Bella deh 7. Berapa tuh? 78, 79. Oke. Okay. Ayah. 82. Yang lain juga kira-kira benar dia kayak pas pengar ngeliat dia biasanya masih lebih awkward, but it's okay ya, yeah. This is your first time, it's ya luar biasa. Oke, aku ya sekarang ya, aku nggak mau satu-satu tapi buat langsung buat kalian bertiga. Curang. Gak benar. Jadi gini, pertama aku pengen mengapresiasi ketiga queen aku. Wow. Ya. Kenapa aku mau apresiasi? Karena dengan keterbatasan kita, COVID, PPKM, we have to stay in apartment, tapi kalian masih mau konsisten mengikuti kelas tari. Wow. Ya. Buat aku to get more know about your culture, it's a selling point for you. Kita tuh kalau buat yang muda-muda, nggak selamanya kita hanya bisa suka atau enjoy dengan budaya barat. Tapi kalau kalian as a beauty queen representing Indonesia, so you have to know your own tradition. That's what I can say. Bella berangkat ke internasional dengan membawa national costume Bali. Sophie national costume-nya juga Bali. Oke. Okay? Tapi di sini Kak Arjun, untuk Sophie aku mau ada advance. Ya, yeah, need more class. Saya butuh mungkin 3 kelas lagi, 3 kali pertemuan. Nanti ayah akan kasih lihat ininya, national costume-nya. Ya, national costume-nya seperti apa. Jadi nanti harus di matching-in kelasnya Arjun sama kelasnya coaching catwalk buat national costume. Jadi kan nanti kan ada kelas lagi coaching-nya Sofia. Nah, nanti pas udah pakai baju, Arjun juga ikut. Jadi buat ngelengkapin. Karena ada detail-detail di kepala, apa segala macam, kapan tuh kepala itu jatuh. Maksudnya, Sophie have, I know that your face is bule, your face is like international, tapi while you wearing Balinese costume, so inside of your heart, it's like you're not anymore half British and half Indonesian. Because you're like the girl from Bali. Jadi, when you like this, when you literally want it like that, so it's really more to Bali. Because like, we need that. We need that to support your national costume. Because what I give it to you, the national costume, is totally different from another girls who represent Indonesia. Because I don't want something heavy. It's very light, but it's something. Ya, barefoot. Ya, jadi nanti apa yang dipakai, hopefully there's no technically heavy stuff. Tapi Inggi will make something different and it's really Bali. So I need your time, Kak Arjun, to fix all the things. I like when you get pong, Sophie. Ya, jadi pririnya tuh jadi memang harus. Jadi so you have to be bunglon, you know. Gimana apa tuh? Bahasa Indonesia. You know, kayak once you can be classy, once you can be happy face, and once you can be like really Balinese. Ya, yeah, that's what I can say. Dan terus untuk Sophie, aku mau ditambah kelas Arjun, sama aku mau kelas dance. Jadi nanti aku mau minta dari Paradan. Si siapa tuh? Dancer Paradan. Ya, yeah, jadi mau ada kelas dance because while you in competition, there's a opening dance, so at least your body can support that things. Ya, yeah.
Itu aja sih mungkin yang aku bisa bilang, Arjun. Aku sangat mengapresiasi banget waktunya Arjun, kesabarannya Arjun. Aku yakin sekali ketiga akuin aku ada gila-gilanya, ada sedeng-sedengnya. tapi ya kamu bisa menyelesaikan sih gitu. Oke. Okay. Kita sebut tangan dong untuk Arjun. Jadi kalau misalnya kalian nih nonton gitu kan, ngapain sih ya sen dunia mega bintang pakai ada latihan-latihan dari Bali. Jadi aku tuh kalau membuat sesuatu tuh enggak hanya aku pikirkan untuk hari ini, tapi apa yang aku planningkan itu setidaknya bisa dipakai untuk di kemudian hari. Ya, jadi that's what I can say for three of you, my queen. Sekarang mumpung begini, photoshoot dong ayah. Hitam putih gitu, ayah. Di kolam renang apa di mana yang kena cahaya hitam putih gitu. Udah photoshoot deh. Sayang, jangan ganti dulu. Finally, hari yang aku tunggu-tunggu selesai juga. Jadi hari ini kita itu ada tes tari Bali yang udah lama banget kita belajar, kayak dari bulan Mei sampai sekarang akhirnya kita berhasil. Tadi happy banget pas ngeliat Kak Ivan tepuk tangan, terus kayak happy gitu sama hasil tari kita. Yang awalnya biasa kalau misalnya latihan tuh biasa kita tuh kayak selalu nggak kompak lah, pokoknya ada satu yang miss, ada yang satu yang miss. Terus pas tadi bener-bener cuma sekali doang, terus kita langsung bener-bener gitu kayak so happy. Terus tadi nilainya juga lucu-lucu, bagus-bagus, terus kayak happy juga. By the way kan aku tuh orangnya lincah ya guys, jadi kayak deng gitu loh, gimana deng turun dong kameranya, turun gitu deh guys. Pokoknya aku happy banget hari ini. Thank you. Hai guys, kita baru selesai ujian tari Bali dan aku deg-degan banget. As you guys have seen from social media, I am very stiff and aku tuh susah banget kalau belajar nari, pokoknya lama banget. Jadi aku tuh kemarin selama beberapa bulan aku minta masukan dari Queen Sisters. Semuanya itu selalu kayak, Nat, you have to improve on this, you have to improve on that. And untungnya lega. Ujiannya lancar, kita semua tiga-tiganya kompak, seneng banget. Dan ya, tinggal perjuangan-perjuangan yang lain. Semangat! Halo semuanya! So we just finished our Tari Bali kind of exhibition. And I'm so happy. Learning Balinese dance has definitely been one of my favorite kind of classes we've taken for our training. So I'm really happy and I'm proud of myself to be representing Indonesia and also Bali. So thank you guys so much for all of your constant support too. Oke, akhirnya tadi udah nonton mereka, para queen-queen ujian tari pendet. Seneng banget, aku mau ucapin makasih banyak untuk Kak Igun dan Yayasan Dunia Mega Bintang udah memasukkan materi tari Bali ke dalam campnya, karena memang kita sebagai generasi muda emang harus ingat sama budayanya gitu. Dan aku di kontak sama Kak Igun mulai ngajar mereka tari Bali dari bulan Mei, dan sampai sekarang udah luar biasa banget, di mana mereka awalnya yang belum tahu tari Bali dan tadi udah nampilin luar biasa banget dengan sledet pongnya, dengan gerakan yang luas. Dan semoga dari kelas tari Bali ini mereka bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan ingat sama budayanya dan bisa berguna buat kita semuanya. Pokoknya makasih banget. Terima kasih ya sudah nonton tayangan vlog kali ini. Yang jelas aku bangga banget sama Queen Sofia, Bella, sama Nadia. Aku juga berharap bahwa mereka nantinya bisa membawa nama baik Indonesia lebih baik lagi dan punya prestasi yang sangat membanggakan. Oke, okay? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen.